Yo guys, kali ini gue bakal lanjutin lagi Garten of Banban yang ke-6, yang dimana ini adalah part kedua ya. Buat teman-teman yang pengen lihat part satuku ada di video kemarin guys. Oke, langsung aja ke videonya. Let's go. Ada apa di dalam? Apa lagi tuh? Eggs? Jester tiba-tiba di sana? Wait, warna Jester berbeda guys. Ini warna cyan. Ini bukan Jester yang ku kenal guys. Kita berada di sektor potentiality. Ayo drone, ayo drone. Ayo kagetin dia, kagetin dia. Hello guys. Dia enggak notice ada drone, guys. Come on man, we have to get back together. Kembali bersama. Not a chance. Your jokes are trash. You'll have one leg. Everybody will think you're the joke when you're hopping around like a bunny. We must get back together to prevent that. Oh, you make a good point. Let me think about it for a second. Never! Oh, ditendang guys. What the hell? Oh, jadi Jester bisa punya dua kepribadian gitu ya. Dua orang berarti guys. Satu tubuh dua orang. Wah, teori aku sama Indy betul nih berarti guys. Di bawah ada jalan lagi guys. Bisa ke sana gak ya? Tapi kayaknya belum ke sana dulu guys. Kita ke pintu-pintu ini dulu kali. Waduh, kikat ungu emang aku udah ada kah ini? Coba kita klik. Belum ada. Gak ada kertas kah? Kagak ada. Oke, ya udah kita coba ikuti dia guys. Turun ke bawah sana. Gila, ditendang dikira bola apa tadi guys. Kawannya guys. Gak jatuh kan. Hop. Oke, jalan-jalan di kayu seperti ini. Yang pun ngeri banget dah ketinggian kayak gini guys. Oke, ada jalan ke bawah situ guys. Mungkin kita juga harus lompat ke sana. Tapi itu gak bisa dipencet. Eh bentar. Di ujung situ itu kayak ada tap. Coba ya. Tap atau kaset guys. Tang, aku datang. Aku datang, aku datang. Yes, nyampe. Drone-nya kita suruh coba buat turun dulu ke sini. Sambil kita menuju ke ujung sini guys untuk mengambil kaset ini. Yes. Ayo drone, biar aku bisa buka pintu kuning ini. Oke, nice. Dan sekarang itu, tombol yang itu drone. Eh hey, drone, tabrak. Wah, kok gak kena? Gimana cara kesana dong kalau gitu? Oh, atau yang ini dulu kali guys. Gak usah itu kali ya. Coba apakah bisa cuman ini, cuman dua tombol doang? Soalnya nggak nyampe di situ, guys. Nah, bisa. Oh, nggak usah itu berarti ya. Tapi aku kepo nih, guys. Kalau dipencet itu jadi muncul apa ya? Kepo juga aku nih. Tapi ya udahlah, kita pencet ini aja, guys. Ruangan apakah ini? Nah, itu kayak Jester lagi. Cuma beda warna, guys. Ini warna ungu dan coklat. Halo. Halo, apa kamu bakal menggigit kalau aku deketin? Jangan gigit ya. Aku takut digigit nih. Kamu rabies, takutnya nih kayak anjing. I will find it, the perfect joke. I might have lost a leg, but it will all be worth it in the end. I just have to make sure I don't lose the other one. But I must remember, absolutely no more jokes about being trapped in a kangaroo's pouch. Oh, sudah kuduga guys. Jester itu kerasukan kangguru ya guys ya. Dia ngomongin tentang kangguru-kangguru mulu guys. Eh, sadar. Udah cukup lah bikin mikirin jokes-jokes yang garing itu. Ini kira-kira sifatnya baik apa jahat ya. Tapi kalau aku deketin gini, untung aja dia gak gigit guys. Untung aja ya. Wah, di bawah sana gelap. Di atas gimana? Coba di atas. Oh, bisa dipencet tombolnya. Ke atas gelap. Waduh, mana dong? Bentar. Coba kita keliling sini. Sini drone, sini dong, temenin dong. Mungkin ada kertas di sini yang bisa kita ambil mungkin saja. Oh, kagak ada ya. Gak ada apa-apa, guys. Ya udah kalau gitu kita tinggal pencet tombol ini. Ada apa di dalam? Wah, oh, ban-ban. 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 Glad to know you survived the madness happening outside. Aku juga senang dengar kamu selamat. Containment before, but nothing this crazy. You're not much of a talker, so I'm going to assume you're here for an important reason. You wouldn't risk your life to be here otherwise. Whatever it is, I'll come with you. Oke, dia akan ikutin aku. Kita mungkin punya masalah yang sama, guys. Makanya Jester, Ban-Ban ini masih menolongku lagi ya. Yaitu untuk menghentikan Naughty Ones, guys. Yang jahat itu. Siput Dracula. Oke, sekarang Ban-Ban, kita harus ngapain? Kenapa kamu bengong dengan lidah seperti itu? Ngapain lagi nih? Aku di belakangmu nih. Wangi-wangi guys, nggak bau. Oh, jangan bilang.
tombol yang di bawah itu buat menyalahkan pintu ini, jangan bilang. Oke, drone kita suruh ke bawah, guys. Drone kita suruh ke bawah, ayo dong, drone. Aduh, kepentok drone-nya sana, guys. Aku malas nurun ke bawah lagi. Oke, mungkin kita harus jalan sini, guys. Lewat kayu sebelah sini. Di mana drone-ku sekarang? Oh, udah di bawah kah? Gara-gara aku meninggoy. Oke, baguslah. Enggak dong. Ya ampun, drone. Kukira kamu di bawah, ya ampun, drone. Kukira drone-ku pengertian gitu, guys. Apa mauku? Ah, ternyata kagak, guys. Tengah-tengah dikit, drone. Oke. Harusnya dengan begitu kita tinggal ke tanda X nih, guys. Harusnya ya. Udah beres nih, harusnya dengan tombol di sebelah sini. Kita tinggal tekan aja yang X di sini. Ayo, drone. Teng. Oke, harusnya dengan tombol tertekan. Nah, itu sudah menyala dan kita harusnya bisa masuk ke dalam situ. Sini drone, naik ke atas lagi. Sini. Temani aku dong sama ban-ban di sini. Biar kamu juga harus jadi tumbal, jangan ban-ban ya. Kasihan ban-ban jadi tumbal di sini, kasihan. Ini sudah membantu aku sampai julurin lidah. Oke, langsung aja kita tekan tombol yang ini buat masuk ke sini, guys. Open pintu. Gelap. Ban-ban, gimana nih? Oke, duluan ban-ban. Oke, ban-ban jadi tumbal, guys. Nah, ban-ban berani nih, guys. Gelap. Ban-ban. Aduh, enggak bisa ke sana. Aku enggak bisa ke sana. Kanan enggak bisa ngikutin ban-ban, enggak bisa, guys. Ke sini enggak bisa juga. Waduh, ini gimana nih? Emang enggak boleh masuk kah? Pencet lagi kali? Enggak juga, guys. Apa kita harus mempertemukan dia sama Mr. Kabob, guys? Yang jelangkung-jelangkung itu. Bukan ke sini, ban-ban. Mr. Kabob itu ada di situ tadi deh, di luar. Yang satu ini perlu dibuka. Mana? Gelap. Oh, gelap. Ih, bisa masuk, guys. Bisa masuk, tapi gelap banget, ya ampun. Gelap banget. Ih, aku takut nanti Naughty Ones ada. Semoga nggak ada Naughty Ones, guys. Oke, aku melihat cahaya di sebelah situ. Tunggu, ban-ban, tunggu. Skinnya ban-ban, skinnya ban-ban. Mana nih, drone? Aku membutuhkanmu, drone. Oke, ke atas ini ada apa nih? Untung terang di sini. Wah, ban-ban sudah menunggu di sini, guys. Apa itu? Ban balena. Ban balena ada dua. Apa maksudnya ini, ban-ban? Kenapa dia ada dua? Satu aja dah takut, apalagi dua. Harap ini bukan ban balena mode guru ya, guys, ya. Semoga ngeri kalau mode guru, guys. Kalian nonton aja di garden ban-ban yang kedua. Oke, pintu udah kebuka. Duluan, ban-ban. Duluan, aku di belakangmu. Oke, ayo silakan. Kok suaranya kayak gitu sih? Kok gitu suaranya? Look at this place. Lihat tempat ini. Udah kulihat. Seems really familiar, but I'm not sure where I could have ever seen something like this. Sangat tidak asing, kata ban-ban, guys. Tapi bagiku asing ini, baru pertama kali ku kesini. Oke, ada drone di atas. Bentar, kita coba deketin, guys. Ban balena. Ini bukan ban balena, guys. Ini ban-ban. Cuma ban-ban ini warna putih. Gila. Banyak banget jelangkung-jelangkung di sini, guys. Ada apa nih? Apakah jelangkung-jelangkung ini mau dipakai ritual nih? Ngeri banget dong kalau kayak gitu. Kabur. Duh, ku takut nih ban-ban berubah jadi setan lagi nih, guys. Hilangkan pikiran negatif. Oke, fokus, positif. Ini ban-ban normal nih. Di sini ada tombol buat dipencet, guys. Tet, oke. Apa yang terjadi? Pintu kah kebuka? Oh, kita harus tekan lagi nih, guys. Bentar. Oh, itu ada pintu kemana lagi? Bentar. Sebelum aku tekan pintu itu, aku mau coba berkeliling. Mungkin ada kertas yang bisa diambil atau mungkin sesuatu gitu. Ini bisa diambil, jelangkung putih. Aku udah tekan, nggak bisa, guys. Tapi kenapa ada tombol kayak gini? Oh, bisa digerakin. Ini juga dong kalau gitu. Wah, jangan bilang puzzle lagi nih, ya ampun. Oh no, lampu putih. Let's go, tekan ini. Wah, nggak bisa. Wah, harus puzzle dulu berarti ya. Ya ampun, ban-ban, kamu juga sama seperti Jester. Beban, diam doang. Kamu kan gak asing sama tempat ini. Kamu harusnya nyelesain puzzle ini dong. Aku nonton di sini, nyantai jadi patung. Hey. Malah kamu jadi patung di sini. Apa ini? Ada jumbo Josh yang ceria banget, guys. Kedipin mata. Berolahraga adalah cara untuk menjadi besar atau jumbo, guys. Baik mulai mendorong. Oke, kita mulai mendorong ini. Ini. Jalan dong, ban-ban. Ban-ban patung, jalan dong. Itu juga ban-ban patung tuh, guys, yang merah tuh, guys. Dia sama seperti patung yang ini. Diem doang ya, guys, nggak guna. Dorong-dorong kah? Tinggal dorong.
Dorong lagi. Dorong-dorong doang, guys. Itu ada lampu yang menyala. Jangan bilang patung ban-ban ini kita harus bawa ke lampu yang menyala. Bisa jadi nih. Oke, kalau gitu kita susun-susun dulu nih, guys. Nyingkirin jelangkung-jelangkung ini yang menghalangi jalan. Sana jelangkung, sana jelangkung. Oke, singkat cerita aku berhasil mendorong ban-ban sampai sini, guys. Oke, nice, berhasil. Ini kita harus ngeser ke belakang lagi nih. Ya ampun. Terus untuk apa dong maju ke sini tadi? Oh, biar lampu jadi hijau ya. Disuruh mundurin lagi, guys. Ya udah, aku bakal susun lagi. Wah, capek banget dorong-dorong ini dari tadi, guys. Cepetan dong patung ban-ban belakangmu. Akhirnya beres juga. Yang belum sekolah pun pasti bisa ini, guys, ngerjain kayak ginian ya. Gampang banget puzzle-nya, guys. Oke, sekarang apa lagi? Ya ampun. Dorong patung ini kah menuju lampu itu? Oke, aku bakal berusaha lagi dah. Biar otot kuat ya, guys ya. Udah kayak adir aja belum, guys? Dorong terus. Oke, udah beres. Jangan bilang bawa ke belakang lagi. Bisa di skip nggak sih ini puzzle-nya? Tuh ban-ban jadi patung di situ tuh, guys. Mau patungnya, mau orangnya, sama-sama patung. Aduh, berasa kayak ngeluarin ee gitu ya. Gitu, guys. Oke, itu pintunya kebuka. Dapat apa di sini? Keycard merah. Harusnya ban-ban punya keycardnya nggak sih, guys? Kok ban-ban sendiri pun nggak megang keycard ya? Dia warna merah kan. Harusnya ban-ban yang megang keycard ini, kenapa harus ditutup situ sih? Oke, kita buka sekarang pintu ini, guys. Ada apa emang di dalam? Waduh. Oh, what is that doing in here? Ya, apa yang dilakukan di sini? Lompat. Dia tidak menyerang kita, ban-ban. Kenapa dia takut? Oh, gara-gara cahaya kali ya. Bentar, gimana cara dia masuk, guys? Di dalam ada cahaya. Oh, jangan bilang dia tersiksa di dalam sini, guys. Siapa yang mempenjarakan dia di sini? Kamu kah, ban-ban? Bisa tutup? Oh, nggak bisa. Ini keycard warna ungu, guys. Buka pintu ini. Ini hampir terbuka. Terus gimana cara bukanya? Oh, butuh keycard ungu berarti. Dimana aku dapat keycard ungu ya? Ban-ban, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lompat juga kah seperti itu? Oh, ada petunjuknya. Kesini kah? Apa ini? Hey, is that guy over there a friend of yours? Ah, itu temanmu. You can tell him to get down now. Oh no, it's bukan. Like itu bukan temanku. Hey, you can get down now. We're friendly. Aduh, duduk kayaknya aku. Weh. Aduh, dimakan langsung gue, guys. Gak nyangka bisa lompat kayak gitu dia, guys. Cepet banget. Apakah aku harus pura-pura jadi patung kah biar gak dimakan, guys? Seperti ban-ban kan diem tuh. Kenapa dia gak diincar ya? Kan ban-ban doang yang ngomong dari tadi, guys. Yang berisik banget di gamenya ya. Kita ambil ini, guys. Ini yang dibawa sama Nonty Ones tadi ya. Is that guy over there a friend of yours? Bukan temanku. You can tell him to get down now. It's not like tutup pintu, tutup pintu. Apaan tuh? Ban-ban aja makan, ban-ban makan. Beneran dong dimakan ban-ban. Ban-ban, are you okay? So, you are my liberator. Did you get my warning? You had your chance to escape my mayhem. Wah, Chester! Chester! Buka pintu! Aduh, gak bisa buka pintu lagi. Chester! Oh no, Chester juga kalah. Oke, sok-sok jadi pahlawan Chester nih, guys. Ban-ban aja yang kuat gini kalah loh. Ban-ban, sekarang saatnya kamu berubah jadi setan, ban-ban. Dan mengalahkan si Naughty Ones yang besar itu. Itu kok gede banget, guys, ya. Bertaring lagi, guys. Ngapain sekarang nih? Buka ini. Oh iya, bisa pakai ini, guys. Ayo, tekan lagi. Kita buka pintuin dengan ini, guys. Kok gak mau kebuka sih? Cepetan. Wah, keras banget pintunya. Dilem kah ini? Yes, akhirnya. Oke, tongkatnya gak bisa diambil lagi. Tapi kita bisa ngambil keycard di dalam sini. Floor 5. Oke, keycard untuk buka pintu ini. Ban-ban, are you okay? Chester, are you okay? Are you okay, ban-ban? Ban. Gak bangun juga deh, guys. Aku tabakin drone. Chester. Kalau gak kuat, jangan dilawan dong, Chester. Makhluk-makhluk maskot sejauh ini belum ada yang mati, guys.
yang kukira mati sebelum-sebelumnya ternyata masih hidup-hidup mulu ya guys ya. Seperti Ban-Ban, seperti Jumbo Josh, masih aja hidup guys. Seperti Ban Balena juga nih, digeprek Jumbo Josh masih hidup gitu. Jester, apa kamu masih hidup? Jester, nih aku pompa jantungmu. Dengan menginjak-injak. Waduh, mereka berdua udah tepar guys. Ya udah kalau gitu, kita kesini. Mungkin kita harus mencari pintu yang bisa dibuka dengan kikat ungu ini guys. Oh ya, di bawah ada kayaknya deh. Aduh, gelap banget ya ampun nih. Guys, siapa di sini yang nonton ini tutup mata, guys. Aku enggak tutup mata, guys. Aku enggak tutup mata. Ngelotot aku nih. Aku melotot. Melotot nih. Aku mau tutup mata nih, guys. Oke, enggak ada jump scare, guys. Kukira ada jump scare di kegelapan. Oke, sekarang pintu yang bisa dimasukin hanya pintu ungu ini berarti ya di sini. Kita klik aja, guys, langsung. Karena aku udah punya keycard-nya. Open Sasami. Yes, sudah terbuka. Wah, tangga turun ke bawah. Drone. Aduh, drone. Oh, di sana drone. Aduh, drone-nya nggak mau nemenin, guys. Aduh, gelap banget. Oke, siapa yang nonton ini tutup mata, guys. Aku nggak... Aduh, aku udah ngeliat. Aku udah ngeliat. Ngeliat kegelapan. Oke, ada apa itu, guys? Ada warna-warna ungu dikit. Aman di sini, aman ya, aman ya. Nah, jangan nakut-nakutin aku dong, naughty ones. Nggak seperti di awal-awal itu ada suara-suara ya, guys, ya. Aduh, ruangan apa ini? Wow, ruangan apa itu guys? Hop. Waduh, apakah tombol-tombol harus dipencet di situ? Kita coba nih pencet guys, buka pintu. Hold up, let's stay together. Ayo tahan bersama. What the? My head hurts. Did you see where Sir Dadado went after our skirmish? Tuan Dadado, oh wait, yang besar itu Dadado. I know this place. The switch should be on the office above. But getting in there won't be easy. We would have to activate the four locks of the door from down here. But they need fixing first. And they need power. I can fix them if there's power. But I remember the sheriff rigging the power switch so that it would alert the entire facility to our location if activated. It would trigger an alarm, which is sure to attract some unwanted guests. If you could cover me from above while I fix these switches down here, we might just be able to get into that office. Okay. I'm ready when you are. Nah, gini dong, Jester. Baru kamu bertindak nih, guys. Nggak seperti di awal tadi pas aku nyusun kursi-kursi itu ya, guys, ya. Dia diem doang tadi, guys. Sekarang, nah, gini dong. Aku lindungin kamu dari atas gitu. Emang ada apa di atas? Jangan natap aku kayak gitu dong. Bikin takut aja. Aku udah siap, eh. Eh, sini. Halo. Ya ampun, Jesternya diem doang sekarang, guys. Katanya mau kerjasama. Kamu bakal perbaiki saklar, katanya. Jester, aku udah siap. Oh, kita naik tangga ini kali. Katanya kita harus lindungin dari atas, kan, guys. Oh, ya di bawah gelap, ya. Wah, jangan bilang ada naughty ones, ya. Oh, bisa jadi, nih. Oh, ya ada kertas. Oke, ini tentang kasus 8 ini, guys. The Spider. Nap-nap, kah? Wah, ntar aku harus nonton Bang Drum ini, guys, ya. Semoga Bang Drum cepat membahas Garten Ban-Ban yang ke-6 ini, guys. Tombol. Ada kiri, kanan, atas. Oh, terangin si Jester biar dia gak kegelapan, guys. Kan kalau kata Sirip bilang, Naughty Ones bakal takut sama terang-terang. Oke, udah aku terangin tuh. Ayo dong. Oke, sudah. Aku siap. Jangan panik, itu sudah terduga. Oke. Oke. Aku bisa mengendalikan mereka. Oke, siap-siap. Oke, siap. Mereka datang. Waduh, mana? Kita bantu Jester maksudku. Jester, kanan. Aduh, gagal kah? Hah, kemana nih? Oh, itu kali itu, guys. Tunggu, Jester. Pencet ini dulu kali. Oh no, gimana sih nih? Wah, gak paham aku. Ya ampun. Ya ampun, Dadado. Ini Dadado kan, guys, yang lepas, guys. Dadado. Gede banget monsternya. One down. Oke, dia pergi. Satu selesai. Nice.
Nice, Jester. Wah, kalau kita kerjasama mantap juga ya, Jester. Oke, next jika kita sudah lolos. Wait. What the hell? Gagal nih. Tahap yang terjadi tadi, guys. Oke, kita coba lagi dah. Biar lebih pan mungkin harus cepat-cepat ini, guys. Oke, jangan panik. Oke, tombol-tombol merah harus kita lihat nih, guys. Di yang di bawah ya. Masih aman. Tombol merah. Oke, siap-siap. Yang mana merah nih? Cepetan dong. Cepat aja kerjakan, jangan ngomong mulu, Jester. Nah, gitu dong. Mereka datang. Mana? Mana? Mana yang merah sih? Ya ampun, kok nggak bisa sih? Oh, itu dulu, pencet, guys. Itu dulu. Ya, bentar, Jester, bentar. Oh, itu tuh. Sebelah kiri. Oke. Bawa. Bawa juga. Oke, tenang, Jester. Waduh. Makhluk besar. Dadado itu, guys, dadado. Bawa. One down. Sebelah kiri. Nah, nice. Oke, tersingkirkan dia. Oh, pencet lagi itu, guys. Kayaknya muter-muter mulu dah ini. Wah, kok panik ini. Panik plus tegang ini, guys. Wah, monster gede. Monster gede dulu. Aku dalam bahaya di sini. Ada dadado. Dadado, pergi kamu. Aduh, kok jadi bingung. Yang ini dulu. Bawa ke kiri. Oke. Okay. Oh, yang di atas. Di atas. Oke, okay, mati harus dia. Dua lagi. Oke, okay, tenang. Kok aku jadi panik ini, guys. Kanan. Cepetan gerak. Oke, okay, kanan lagi. Atas. Waduh, dadado. Hentikan dadado. Hah, langit-langit perlu diisi. Waduh. Langit-langit perlu diisi. Waduh. Gagal dong. Aduh, gagal, guys. Kurang cepat kayaknya aku nih. Yuk, kita ulangi lagi. Pencet E ini harus cepat-cepat nih berarti ya. Udah, Jester, langsung aja, Jester, jangan ngomong-ngomong lagi. Ya, jangan panik. Oke. Okay. Kita siap-siap. Tekan-tekan nih, guys. Siap-siap tekan-tekan ya. Lihat dari sini dulu lah. Itu harus ditekan itu, guys, ya, biar lampu di sini menyala, guys, energinya. Eyes on the ceiling too. The light up there needs to be recharged after each use. Here they come. Oke, mereka datang. Mana? Wah, enggak ada. Oke, kita tekan itu dulu lah. Oke, sekarang ini dulu. Oh, oke kan sebelah kiri. Kena. Sebelah kanan. Dadado. Dadado muncul, pencet. Oke, isi energi kalau habis. Oke, energi, guys. Energi perlu diisi. Biar bisa lawan dadado. Muter. Oh, sebelah kiri. Dadado. Oke, mati kok dadado. Oke, sekarang kita isi energi, guys. Sambil ngecek dulu. Oh, aman. Cek. Sudah beres itu, guys. Kita muter lagi. Oh, gila. Panik banget, ya ampun. Kanan. Bawah, masih ada bawah. Bawah. Kanan lagi. Dadado. Lama banget mencet dadado. Sebelah kiri. Ya ampun. Cepetan. Oke, pencet energi dulu. Habis itu ke dadado. Dadado belum muncul, guys. Ya ampun, lambat banget. Aduh, dadado udah muncul. Dadado dulu. One more. Sebelah kiri. Oke. Dadado udah pergi kan. Energi kita belum isi, guys. Ini ada nggak? Wah, ada di bawah. Kita ke bawah dulu. Oke, kita isi energi. Dadado datang. Oh no, dadado. Dadado. Itu monster paling mengerikan, gede banget. Serang dadado. Oke, terus. Oh, ke bawah.
sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri. Bawah, 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 bawah. Done! Hah? Selesai? Activate yes! Activate the switch and let's head back! I don't want to spend another minute in this place! Aku juga tidak mau ingin menghabiskan lagi di tempat ini, ngeri banget dah. Diserbu sama Naughty Ones. Yang gede di sini lagi. Tapi aku kepo banget guys, jika aku gak nekan tombol ini nyerang dari atas langsung ya. Wah. Gila. Gila, ngeri banget di sini. Kita beres ya berarti. Oh, ini udah kebuka pintunya. Kita bisa tekan tombol ini guys, tapi bentar dulu, di sini ada apa? Kertas. Oke, ini kertasnya tentang kasus 4 nih guys, The Surgeon. Surgeon, jangan bilang itu yang Squidward merah itu guys. Squidward merah yang ada di garden bahan-bahan yang keempat. Kita mencari rahasianya itu di situ. Aku nemu ruangan yang ada bacaan Surgeon kalau nggak salah guys. Ya udah, kita tinggal tekan ini. Oke, ini tombol buat nyalain lampu yang ada di awal tadi guys ya, tempat serif itu guys. Wah, di sini Bitter Gingle sudah bantu kita nih guys. Oke, aku memaafkanmu Bitter Gingle alias Jester. Aku datang ke bawah. Ayo, sekarang kita menuju ke tempat serif. Oke, let's go, let's go. Waduh, ruangannya gelap banget lagi yang ini guys. Aku takut muncul Bitter Gingle. Oke, ngikutin terus ya. Ini harusnya Bitter Gingle ini bisa nyeki aku di sini nih guys, kalau dia pingin niat jahat lagi ya. Kalau dia ingin membantu Naughty Ones, tapi ternyata si Jester ini takut juga sama Naughty Ones guys. Jadi dia tidak berani menyekekku di sini ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke sana dong. Oke, ayo kita jalan ke situ. Let's go. Oh, untung ada lampu-lampu gini guys. Jadi kita bisa menggunakan lampu lebih cepat gini guys. Ayo cepat cepat cepat, sini sini sini. Waduh, ada suara anak kecil lagi guys. Bagian situ kayaknya harus perlu lampu lagi nih guys. Waduh. Waduh, gue ngeri banget deh. Jalan lagi, hidup gak lampunya? Oh, hidup 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 hidup, nice. Oh nice. Aduh, suara-suaranya ngeri banget dah, anak kecil. Diam dong, diam. Hang on. Sebentar. We need to talk. Mau bicara apa? We've been making great progress so far, and it's really getting my spirits up. Aku juga. I'm in the mood to tell a joke. Ready? Enggak usah, garing. What do you call a toad that's upset? Kodok sedang kesal. Unhappy. Tidak senang. Hah, garing. Suara apa tuh? Did you hear that? Ya, aku dengar. Kira kamu. Laughed. Ya, mereka tertawa. Last time I told a joke, all I heard was yelling. Jester, mau kemana? Waduh, kesana deh, guys. Oh no, meninggalkanku seorang diri. Tunggu! Lampu nyala dong. Oh, nice. Untung lampu nyala kalau dideketin, guys. Nice, nice. Jadi dengan mudah kayak gini ya, guys, ya. Nice lah. Oh, nice. Gak guna drone. Oke, sekarang kita ikuti guys si Bitter Gingle ini kemana nih? Wah, Stinger Plane pindah ke sini guys. Bosan kali di batu situ ya. Waduh. Bitter Gingle itu, tolong dong, peliharaanmu tolong dong. Itu ada di situ, aman gak itu kalau aku deketin? Wait, ada ban-ban juga di sana. Ntar. Ini di sini ada nap-nap juga guys, nap-nap di penjara. Nap-nap. Oke, di sini nap-napnya normal sih ya, nggak seperti di trailer kan. Wah, jadi monster gede guys. Normal, baik-baik saja nih ya. Nah, ini gimana nih, kamu baik-baik saja juga kah? Kenapa ya di game ini semua maskot yang kita lawan sebelumnya itu pertama dimunculin lagi, kedua menjadi baik gitu guys. Tobat lah gitu istilahnya ya. Awal dia menyerang kita, sekarang gitu-gitu guys. Terus si Upil mana? Si baby Upilabot mana? Dia nggak ada di sini juga kah? Wah, dia membantu banget di chapter sebelumnya guys, chapter 4. Oke, kita sepertinya harus ikutin Bitter Gingle ke sini. Ngomongin apa di sini? Kenapa mematung? All we need is one more switch and we're good to grab the scepter. Satu tombol lagi. Say our day won't be set terrible for much longer. Anything happen while we were away? Nothing. It's strange. Ini aneh. I agree. Tuan Dadado tidak punya niat baik. Nap-Nap showed up. Although I'm not sure if anyone would be happy to hear this. He tried some of his usual shenanigans, so I put him in a cage.
Also, your big cat friend just walked in here like he knew the place. I didn't dare get close to it. Really? Aku juga nggak berani sebenarnya tadi, tapi nggak menggigit pan-pan, aku jadi berani. Tinger Flynn wanted a word. Feels weird being on the same side again after all that's happened. Ah, kemana lagi Bitter Gingle? Mau nemui anak buahmu itu kah? Si Monster Kitty, Kittysaurus namanya ya, Kittysaurus. Oke, tinggal satu tombol lagi, ini bakal bisa dipencet guys. Tombol untuk menemukan tongkat ratu. Ini bisa ditekan gak nih? Oh gak bisa ya. Kenapa nih, Jester? Hah, gak ngomong nih. Apakah kita harus menelusuri kesana lagi? Yang ke tengah sekarang nih. Wah, jangan bilang nyari Serif sekarang nih guys. Bisa jadi nih. Atau ngomong sama Stinger Flynn dulu kali. Halo Stinger Flynn, bisa bantu aku gak? I wanted to let you know that this is all happening because of you. Never convince yourself otherwise. Gara-gara aku? If you hadn't intervened with my plan or the Queen's, you'd be home in your warm bed. Betul sih, aku mendapatkan kehangatan di rumah. I leave my shackles, and everyone you hurt would not have been hurt. And ask yourself this. If I wasn't hooked up to pipes that drain me of my Jyvanium and shrunk my size, could my original size have aided us in our predicament? Betul, betul sih. Because of your foolish decisions, we are even less likely now to ever get back to the children. Regardless, there's another thing I want to show you. Apa it itu? Sure looks waduh, like you need it. Sengat lagi aku nih. Oh. Nah itu dia tadi part keduanya guys, nggak disangka-sangka banget ya, ada pangkat yang lebih besar lagi di Naughty Ones, yaitu Mr. Dadado. Yang mengerikan sekali guys, melahap aku tadi. Nah tadi di akhir tadi kan, Stinger Flynn sengat kita lagi tuh guys, ngit. Dan bawa kita ke mimpi pastinya tuh ya. Dan kira-kira mimpinya apa ya? Buat kalian yang penasaran, ditunggu ya guys ya part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka aku bermain game ini, jangan lupa dong like-nya guys ya. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.